mungkin nyat mentem orang nah lagi kita lain mungkin pernah nyat juga baca oleh budak-budak yang lain. Nah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pendapat yang dikemukakan di Walid Chatme. Kiban mbak gure-gure lain. Nah tanggapan atau tambahan atau bantahan dari pernyataan Walid Chatme saatnya. Tengku Habibi. Mana? Pah menurut Tengku Habibi. Gedanya oleh Tengku Fajar lam iannah kitab Tengku Ridwan baca saatnya halaman badin Sirtuhsa. Sirtuhsa versi Beirut. Ya. Silakan Tengku Fakhrul Razi Abu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim wa ikram kepada Abi, sekeluarga dan kepada seluruh gure-gure. Jadi langsung laju. Mufumlung daripada matan kitab Majmu' Syarah Mazhab Juzbud, mungkin hana kitab yang tulis nosagai. Mufum laya juzu disinan, hana terjuju laju kepada hana sah. Tapi hana boleh watege itlah dengan kalimat la yajuzu, maka inan hukum jina dua, bisa jadinya makruh atau bisa jadinya haram. Ya, bilanya bibit hit tabuh makna dengan hana sah, maka hana faedah, hana faedah wa yalazimuhu i'adatuhu i'adatuha, lazim akannya seorang yang meninggalkan Jumat pada hari Jumat dengan hukum di masjid dan semua yang musiga di Jumat di masjid yang semua yang dihu ana faedah yang ada, sebab arti katakan ni ada semua yang kali usah kali pertama kemudian kekubur dalam kali kedua. Mungkin enak sekali daripada leung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menan yang dikemukakan di Tengku Fakhrul Razi Abu Yun Kambam. Jadi menurut Gopnyan la yajuzu hanjut dah simpulkan ke hana sah laju. Nah matan kitab yang tulis la yajuzu. Matan kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Bak kertah. Jik Walid baca bak kertah. Hinan jelah la yajuzu. Jadi tentang permasalahan demikian, permasalahannya nakhilafi, nakhilah kawul. Pendapat kadim mengatakan memada. Bahkan, li'anna al-farda huwa al-zuhru. Li'anna ulaukan al-fardu jum'ata, lawajaba qadauha kasadis salawati. Karena ilat pendapat kadim, pendapat Imam Syafi'i, wadidah di Iraq. Karena gobnya yang kesidak kepada orangnya adalah sembahyang lihu. Maka pendapat Gomnyan mengatakan boleh, artinya sah amadi. Liannahu karena sesungguhnya seseorang tersebut digedi gesitab kepada Gomnyan, wajib kepada orang yang lah Jumat, sungguh niscaya wajib tak kata Jumat. Sama seperti sembahyang-sembahyang lain. Teman waqala fil jadid, la tajizihu wa yazimuhu i'adatuha. Hana umada sembahyang lihu guna kepada lihu wayal lihu ya aduh ada tuha akan tetapi dan lazim terhadap gonya untuk keulang sembahyang lihu guna wahwa dan pendapatnya oleh pendapat sahih, artinya munyo mukabalah daripada pendapat sahih nya pendapat yang haji dan beramal dan salah dalam kitab dalam khutbah mahalli munyo mukabalah sahih haji beramal. Yang kedua, apabila menentang pendapat kadim dengan pendapat jadid, nyaw didahulukan pendapat jadid. Kecuali na tanda yang gebi. Lagi contoh bahwa temagrib. Dan na gebi tanda sih bahwa pendapat kadim yang lebih kuat. Jadi memang yang na khilaf kaul. Nah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munan, oh, na bantahan lam dari Tengku Fakhrul Razi, silakan.
mungkinnya kan bantahan yang masukkan becut. Munyo memang pendapat kadim, dah bahas pendapat kadim memang kajilah. Ate oleh Imam Syafi'i mandang berada konyan oleh di Iraq. Dalam pendapat jadid, yaitu ate Imam Syafi'i kagih hijrah ke di Mesir atau dalam perjalanan konyan ke di Mesir, inan fatwa hukum. Yang ke di sini dalam pendapat jadid dikatakan waya lazimuhu adatuha. Lazim ada. Jadi utama semayang ini nal hebo, nah semayang ada, nah semayang kada, nah dan nah semayang ada. Yang man hebohnya insyaallah kita sama-sama ada maklum. Semayang ada yaitu semayang di dalam wate, semayang lihu yang wate roy lihu kan wate lihu singa. Kemudian semayang kada yaitu semayang yang ka di luar wate, semayang lihu ronyo tapubut di lihu singa. Yang berarti semayang kada. Olehnya semayangnya ada. Contoh ide yang tayamum, semayang yang ada adalah semayang apabila oleh sidra urung pakai i. Hanai. Geserta i, kemudian hanai. Dan gesemayanglah dalam wate gonyan getemum. Atau dalam keadaan gonyan getemum. Yang semayang gonyan sah. Di ketika galamna wujudi, kabih wate semayang. Apabila galam deh wate semayang, kemudian itu hujun atau gerumpak gerum dan sebagainya, naurung jui atau pih bagai mendung manapun. Nyagonya lazim untuk ada semayang yang kasih kepuput dengan temo muno. Maka semayang dengan temo muno sah, tapi suah ni ada, wajibnya ada. Ya menang. Jadi hanasah ji hanasah do. Sebab karena alasan gonya untuk kepuput itu untuk gepubut sembahyang dengan wudu kan untuk gepubut sembahyang dengan tayamum. Di sini dalam pendapat jadid yang menyatakan waya lazimuhu ada tuha lazim untuk yang ada. Maka di sini mufhum dulu lagi buno sembahyang yang utama muna gepubut sah tapi suwagi ada dikarenakan oleh hurung dengan gepubut sembahyang Jumat di masjid. Allahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Fakhrul Razi di Kambam. Menan tanggapan dari Tengku Fakhrul Razi. Walid, nak tanggapan tau? Analih. Pak gure-gure lain? Analih. Menyoh analih tanggapan, kita persilahkan kepada Abi untuk mengambil kesimpulan. Jadi, Pak Masalah. Urung ram no masalah. Urung hana ozor, uragam hana ozor. Nanti berde guru hana ya Jumat ini. Tak bohumpung madung hana ya Jumat. Tigedi semayang leho ya surah tigedi. Tapi berde hana ya Jumat, bat na semayang. Ham Jumat budu mai haja. Eh semayang leho di makan ke pungoy. Yo surah degedi. Surah degedi iji so doa. Kadang hudmu sebojai lagi. Mereka semayang di leho ni. Jumat galam leho. Ahli Jumat di masjid galam leho. Ya semayang leho sigam ya. Ya. Jik keput pun haji keput. Tentang jik keput haji keput yang hilaf. Mengenai hukum semayang. Ya kajilah hanjut. Kemenang. Hukum semayang hanjut dia. Cuma hajiannya kan ku harum mukroh itu nyok li dali harum hukum semayang ji nyan harum teman umada keluhu puhan umada keluhu nyan hilaf menurut pendapat kuat yaitu jadi nyan han umada keluhu barang pasti ente lih debit guru Jumat semayang luhu tu cuma semayangnya kepunya hai kepunya kan pegang oleh Allah. Nah, semayang yang pegawai ke semayang sunat pokoknya keluhu hanya keluhu ya. Karena yang khitab oleh Allah keji keluhu yu Jumat orang yang keluhu roh ameh baru-baru punya hanya pegawai keluhu baru punya hanya pun keluhu rabu tak ada yang hanya semayang keluhu punya orang Jumat keluhu je keluhu yu Jumat kena yu masjid ya, bahawa orang yang keluhu itu pun ya. Ya, maka menurut pendapat kuatnya keluhu hanya keluhu gatha hancur cik ya gepul cik pun yang kebuka oleh Allah ya untuk tubi ahli Jumat sama yang lain lehu ya cuman hukum kebuatnya nyo harus buat hancur dengan dan kadang lepuh memang
Tapi mengkhilaf dukung hari budanya karena dukung. Maka hari dukung tu, sebab karena dukung. Kemasalahan ada dukung, maka ada dukung. Ya, maka mandu hukum karena dukung tu. Saya memang ada hak ada dukung. Maka hukum puput leho segala ahli jemaat awal Jumaat. Ini adalah hari puputnya dan semayangnya khilaf mengenai cik keluh kehan menurut nampak kuat dengan cik keluh. Ya, wallahu'alam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Abi yang telah menyimpulkan permasalahan kita, permasalahan yang kedua. Baiklah, langsung saja kita masuki ke permasalahan yang selanjutnya. Ya, permasalahan kamu para jomblo. Ya, bagi yang kalian menikah hanya nanti kecuali mak duan atau yah duan. Permasalahan dengan kamu yang menteng golongan darah baru. Tengku boleh di dengar tom, ya katanya. Permasalahannya, bagaimana hukum atau status hukum harta pemberian calon lintu baru kepada dara baru pada hari meminangnya dan hari seterusnya dengan tujuan untuk atau akan menikah. Ya, jadi yak meranuk istilahnya itu atau yak batanda nagumemuh dihemayam atau padimayam. Segolong nikah yang tujuan dia adalah untuk menikah, muhnya. Ya. Kiban hukum menyo hana jadeh ke menikah, kiban? Tujuh. Aku luwing baik nak interupsi, luwing dan nyong kacau ya. Okey. Yang kelagian permasalahan ni. Mu yang kami menol leh juta. Mu nyo hana jadi hendak kiban hukum. Ya. Leh manyam 8 juta sam yo yuk mu jino 2 juta 7. Berat 8 juta sa. Kiban hukumnya permasalahannya. Ya, pujit ai laki pulang atau kiban. Gutanyo laki kejelasan dari Tengku Saiful Amri. Di Huwe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ditujukan, bagaimana status hukum harta pemberian calon lintu baru kepada calon dara baru pada hari meminangnya dan hari seterusnya dengan tujuan untuk menikah dengan perempuan tersebut. Sebagai jawaban Leslape, jika memang calon lintu baru tersebut gejuk sesuatunya yang kebiasaan getanyo terjadi jino bauro peminangan gejuk mu misalnya pudua manyam leh manyam atau lain sebagainya. Jika memang pemberian calon lintu barunya kepada calon dara baru kan tujuan untuk berbuat baik, baik genit sedekah kah atau genit hadiah kah atau hibah, pokoknya pemberian tersebut hana dalam niat untuk berbuat baik kepada perempuan tersebut melainkan dengan bertujuan ingin menikah dengan perempuan tersebut yaitu calon dara baru. Menyahana genit untuk berbuat baik melainkan bertujuan untuk menikah dengan calon dara baru tersebut,
maka menyetibanya pada satu hari, seandainya hana jade siro jalan lintu baronyo gemenikah ngon calon darah baru, maka pemberian tersebut tungku mantang hak milik si lintu. Artinya bagi calon darah baru yang kali gejuk contoh muh dua manyang sebagai metandanya, munya seandainya hana jadeh gemukawin dua ke, bagi calon darah barunya wajib juk pulang kepada calon lintu baru. Sebagai dalil disebut le tungku dalam kitab syarah kawi ala syarah tahrir jilid 2 halaman 220 pun dengan lumbuh makna matan dengan makna terjemahan supaya mudah dipahami lebih cepat. Wa'lam ketahuilah annahu law lam tahsulul makhtubatu lil khatibi wa qad anfaqa 'alaiha syai'an raja'a fihi 'ala man dafa'ahu lahu sawa'un kana mu'akkalan aw musyarraban aw mulabbasan aw hilwan aw hiliyan khilafan lil hanafiyyati alqa'ilina birruju'i bil mali duna at-ta'am wa sawa'un raja'a al-khatibu am mujibahu am mata au ahadahuma au akhadahu ghayruhu qahran hadha anfaqa li ajli tazawwujihi biha fa in qasada mujarradan al-hidayata lam yarji wa kadza law dakhala biha mutlaqan nyo daca surah lebafun bamatan hadha anfaqa li ajli tazawwujihi. Yang kod dengan yang lonjekat benar bahawa pemberian seorang calon lintunya kepada calon darah baru misalnya nak kejuk muh bahura peminangan dengan dua mayang kah ataupun leh mayang, yaitu hadha anfaqa li ajli tazawudihi, pemberiannya idang bak surah yang ijuk le calon lintu baru li ajli tazawudihi gejuknya bertujuan untuk menikah dengan calon darah baru ke. Maka cak surah bafun law lam tahsulul makhtubatu lil khatibi, munya seandainya le calon lintu baronyo hana jadah gemukawin dengan urinang yang kala gepinang, yang mana le calon lintunyo waqad anfaqa 'alaiha syai'an kala gejuk sesuatu, contoh yang tabuh umpama sanyo yang kali gejuk le calon lintu baru adalah bauro peminangan mung ni contoh dua mayang kali gejuk, sedangkannya lam tahsulul makhtubah terhadap calon lintu baru kah nak jadi kawin dua nya nak terhadap lintu baru matan yang buka yang empat raja afihi ala man dafa'ahu lahu niscaya mengambil kembali ianya calon lintu padanya sesuatu yang telah dikasih kepada calon darah baru dafa'ahu lahu yang kali gejuknya sawa'un kana mu'akkalan au musyarraban au mulabbasan au hilwan au hilyan, yang mana yang gejuknya yang terserah pu berbentuk makanan kah ataupun berbentuk pakaian yang biasa gedanya adalah seperangkat alat salat, tapi yang kebiasaan datang bauro peminangan yang mana tak kena kita tengok sebagai tanda hau neja lo ame tanda itamang dalam surah hilian perhiasan nak kejok umuh dua dua mayam contoh nyan harta yang kagejok nyan kesimpulan di harta yang kagejok le calon lintu baru yang mana tujuan daripada calon lintu baronyo untuk menikah dengan calon darah baru, harta yang kagejok nyan contoh puno umuh dua mayam wajib dikembalikan le calon darah baru karena harta yang gejuk le calon lintu baru bertujuan untuk menikah, sedangkan maksud yang dimaksud le calon lintu baru untuk menikah hana terjadi, maka terhadap calon darah baru wajib juk pulang kepada calon lintu baru. Artinya sebutlah bahawa milik contoh buno muh dua mayam yang kali gejuk le calon lintu baru sebut lom yang milik calon lintu bunuh. Allahu a'lam.
Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Saiful Amri yang telah memberikan pandangannya terhadap permasalahan kita ini. Kiban Mbak Gure-Gure lain, Mbak Tengku Busyairina. Hana. Okey, kita persilakan kepada Tengku Gofar. Bismillahirrahmanirrahim. Bajut na syawahid lentuan Tengku Saiful Amri. Nyau tak iktibar yang ka maklum terjadi langgampu. Pupu yang tajuk na tak pegat perjanjian ataupun na diistilahkan berupa antara selangkih dengan selangkih. Pada saat kuro tamai tandanya. Yang je ke pertanyaan lu, perjanjiannya hoiwo pukuh tak berhukum kepada al-adatu muhakamah ataupun perjanjiannya ka takluk atuh diri rolintu ataupun kekuajib kera ke. Andaikan tengku untuk sabar-sabar sa'ah hana jadahli apabila terjadi kesalahan ji bak darah baru maka wajib kuo kelintu. Ataupun andaikan terjadi kesalahan ji bak lintu maka hana kepulang le darah baru. Bahkan sebahagian daerah menyatakan harus dua kali lipat. Nah yang pernah lagi yang kejadian tarumpa. Yang je ke pertanyaan lo, nyen hotat petanggung hukum yang lagi rupa. Pukuh iwo kepada al-adatu muhakamah yang lagi tadupu bersama kaedah dalam fikah ataupun nah hukum yang lain. Terima kasih. Pada dasarnya di atas pertanyaan gue kita yang Tengku Ghafar gekalan ba nafsul amri harta gejok contoh muh dua manyam yang lu nyatakan buno yang gejok le jalan lintu baru kepada jalan darah baru ge. Jika memang di ketika gejoknya geniatkan bahawa nyo ke tambahan jelame yang golam longjok contohnya rencana gano menikah dengan jelame 12 mayam yang gejok jino 2 mayam jika memang ganya na bahkan lebih-lebih nagekun buno dengan niat atau dengan gebegah nyo bahkan nagekun bahawa nyo jelame yang 2 mayam yang longjok nyo ku sebagai tambahan jelame yang golam longjok yang selagi akan luangkan dengan ron atau dengan wali ron. Jika memang gekel menan, maka harta yang gejok lelako yang dua mayamnya di ketika gangkat singa hotel truk bau roha. Contoh, gekel le seorang ayah long pernikah hana darah long ke gata haidungku bulan dengan jelame 12 mayammu. So, le calon lintu yang kali tak cerita bunau, gekel long terima nikah anak darah ayah sayang nan gede danginan dengan jelame 12 manyammu tunai maka jika memang dia ada kejadian yang long berah benar bahawa lintu baronyo yang gejuk bauro pinangannya adalah untuk tambahan jelame yang golong gejuk maka sebut bagi lintu yang kala gekun geterima anak darah seorang ayahnya dengan jelame 12 mayam yang payah jok tinggal 10 mayam tu akan tetapi jika memang hana gebuga dan baadat menyegejok jelame contoh sepu 2 mayam contoh yang gejoknya baadat berartinya sebagai sebut tanda dengan urinangnya beijak orang lain untuk menikah maka nyan baru beralih kepada hukum al-adatu muhakamah artinya kembali harta tersebut kepada hal yang dituju oleh adat. Baju Tengku Saiful Amri nyahna mengenang hana mengenang dengan atra pertanyaan dan tuan perjanjian yang gepegat di dalam pada saat gekalan darah baru perjanjiannya pun perjanjian dan apabila diingkari buku perjanjiannya naiwa kepada kahoy di saat diingkari perjanjian tersebut maka harus membayar denda seperti dendanya kahoy ataupun hana janjinya. Lepas antara selangkeh dan selangkeh ada buka janji. Nah, ini perlu salah. Tunggu pujilah, boleh bajalah segala tu. Jadi mana tunggu? Saya pula beri. Jadi misandaikan long kalender baru. Mana? Yang long pegah lagi yang
bak selengkeh lung, ha mungkin lung yang berat. Bak selengkeh lung, hai tengku hai, andaikan uge hana jadih petemun dua sinyak tanyo, hartanyo ataupun muh yang kalung banyo, andaikan terjadi permasalahan bak darah baru, maka hartanya wajib pulang ke lindu. Begitu pula sebaliknya, andaikan permasalahan hanya anak muda jino, terjadi kesalahan ji bak darah baru ataupun terjadi kesalahan ji bak lindu, darah baru tersebut berhak memiliki mehnya, dan bahkan sebahagian daerah digandakan dua kali lipat. Dan je pertanyaan ji perjanjiannya lagika rut ke semacam syarat dalam akad ho di petanggung hukum tersebut yang menang antara pihak lindu dengan pihak darah baru. Betul, maksud lu perjanjiannya horoh atau yang horohnya ho maksud lu mana sikatuh pertanyaan tungku perjanjian sanyo horoh nah pusah pegak janji dalam akad. Nyan yang udah yang pusah pegak janji dalam akad. Kena tetakun horoh. Kena paling kurung dua. Pusah pegakun pegak perjanjian bak akadnya ataupun hasah kanya. Nyan pertanyaan balik ataupun kena jauh. Kan kena jauh. Maksud dong wate pertanyaan nungku tayang horoh. Nyan. Jadi horohnya kan paling kurung kan benar dua. Ya. Tungku nyatakan horohnya antara sah ataupun hasah menang. Syarat di inyan iwo kesaheh ada kala fasih. Bila memang saheh, ho tanggung sahehnya. Saheh adih ka oi kah ataupun adih jalan lain. Ya menang. Kajilah kan. Horoh berarti nah dekun dengan horoh kan paling kurung benar dua. Berarti pertanyaan ji horoh antara sah ataupun hana nyan yang lung maksud sanyo nyan betul jawaban menyo ke jawaban hana mungkin dari gure-gure napat bantu na masukan jut tungku bantu kibang ko abi di matancan ni bele mungkin na dari tungku habibi ni Jawaban dari pertanyaan Tunku Gofar Buno. Silakan Tunku Habibi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawaban bila gelak urina. Buno kayak pinang, kayak me jeleme dua manyam. Buka perjanjian. Bagaimana Tunku Gofar? Buka perjanjian yang menyurinang dan hana gelak le kelintu kamu nyubaya dua kali lipat. Menya kamu orang agama negara ni yang ngecok juga orang rat yang sebahagian daerah berkenai damang yang dalam kaedah ala adat tu muhakamah tak setingkat tanya yang adalah mungkar makna ji handi damang dalam ala adat tu muhakamah karena menyalahi hukum dasar syariat bila karenanya bunuh hak lakau. Hak lakau wate dijuk jilamenya ke rumah ke jalan darah baru tujuannya untuk mengakad bila gelak urina yang ibarat warudda baik dari pihak urina atau pihak orang agam nyo tetap mentang milik hak lakau oh wa amana syarat peraturan kampung pak kecik buka lagi kan yang adalah kemungkaran wajib tak tegah bagi urina tepu. Bilanya nanir ketanya wajib pulang atas hak orang lain. Baik tamu mat ittaqillah haqqa tuqati. Enan mantap. Wallahu alam. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Habibi. Menan tanggapan dari Tengku Habibi berarti al-adatu muhakamah hanai damang hina. Jadi hukum syarat buno hanjit mungkar yang perbuatan mungkar menan menurut Tengku Habibi. Kiban tanggapan Tengku Gofar. Baju Tengku Habibi. Kata-kata al-adatu muhakkam apabila bud yang maklumah yang kau maklum dan menyalahi aturan kau benar jino gepetaktif draw pokoknya
gepebradrau ge untuk jika memang bid dari pihak kamu yang han sanggup le untuk melanjutkan, berarti kamu pulang menyo ke pihak sabot nyana. Berarti yang janji yang hana wajib wifa dan hana mengkau nyo cerita baik mengkau hana mengkau cerita yang lagi yang dibuka dalam kampung ronyo peraturan miaglak urinang berarti bayar dua kali lipat miaglak urio urio agam kakak cok urinang nyan menyena lagi yang peraturan mudah-mudahan bagi tokoh-tokoh jin hapus ya karena nyan menyalahi dengan hukum syariat yang dasar ji yang dibahas pak malamnya. Yang mana nunggu gofar? Man subutiah. Tiba? Wat dalam akad majelisnya nak ucapkan ikrar janjinya tiba? Itulah janji-janji yang termasuk dalam janji yang hana luzum wifa. Hana wajib janji. Bahkan berdosa agaknya bila kita naik kerjakan yang lagi nya. Ya mana? Dapat tak kalah referensi wujud. Yang umpan mata nunggang kedulih karena hak hukum dasar adalah milik milik suami itu. Oh tanda pegat syarat nyan syarat-syarat yang kau menimbulkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama ya kecuali tam kaui kecuali tam nadar kecuali tapu ja'lu tapu ja'alah tapu lazim dua-dua dunia kalau nyo bila na lang gampung lagi nyan peraturan nyo mohon kiraji baik lagi nyan karena buya rih dapat juh hatagok ino mangat tecok tapi pertanggungjawaban semua berat. Oh wa amma al hukum puno kaedah al adatu muhakamah nyono turah leren dah dah juziah juziah yang damang dalam al adatu muhakamahnya nya mana nyeri pengarahan becut gak jodlen ko herutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulun pembiakan abi beserta seluruh kreguriawan Bandung. Nakuh menye masalah al-adatu muhakkam muhakkamah nyo adalah kan adat yang kai puga-puga leulung hingga adatnya dia tacok hukum di kedanyo misalnya lagi adat-adat lagi sanyo ana saboh gampung nyo ana jadeh bauragam kakecok kurina nyo ana jadeh baurina tamahlum atau dan sebagainya. Jadi yang maksud adat dalam kitab al-adatul muhakamah ide gebo contoh genyo itanya wate kamu blo akan guna akad blawa lun blawa lun blo ia sabo glah lun blo kui atau mi sabo cupi gino yang maksud al-adatul muhakamah itanya wate tajak bak kedeuronyo umum dagun hai kabo ia sabo glah nyen kata-kata kun bo kama adat kun bo nyen blawa. Jadi hana leda kun hat lung blo ikupi sabo hokla. Tapi leda kabo iya sabo hokla. Nyan kata-kata kun bo ba adat tak kun bo tapi nya hukum di blo. Adapun adat yang ipuga leulung ronyo yakni mia seandainya hana jadeh ba rawanu dari kalangan uragam maka tamah wa menyanti. Bila adat yang kabur laku maka pasti katanya. Sama lagi sampaikan ilmu ke Habibie Bruno dan man syarat yang kali umpugatnya kibat hanjik mumat aju karena wala ta'awanu alal ismi wal udwan hanjik tulung menulung untuk pubut dosa karena mi kata pugat adanya sebagai syarat yang pubut dosa yang terima udah dia juga dosa maka hanjik pubut hanjik bantu dia tih dosa mungkin ini selepih gila di bantuan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Khairutan. Mungkin hanya lebih bantahan dari gure-gure getanyo. Getanyo langsung lagi kesimpulan atau mentasihkan kiban masalahnya yang sebenarnya, Pak Abi. Kepada Abi kita persilakan. Masalah biro agam atau wakil agam atau wali agam baharta. Naraikan Pak masalah khidbah mentel. Masalah jojo ke inam tujuan ku kawe. Doa baje walaupun golem gak lake ya gede kawai blo blo blo. Ya, foto pu golem
Ya, baboh jeruk sekilo. Ya. Ah, baju bakso. Kemudian bau wedai dia bayu tiket PE bahan blower hewa bahan. Nah, yang mandung bahnya menjadi tulak sebohan. Yo hak bagi agam yak laki pulang kan wajib hak bagi agam laki pulang dan bagi siblah inau wajib pulang. Demana nak kaidah al-adatu muhakamah panena muhakamah baru gogo mai. Panena muhakamah ba jumcua. Nah, panena muhakamah ba budharium. Nah, pakon yang kalih jelas milik lindo. Oh, kecuali na dikasat yang semata-mata pemberian. Nah, pada depoe kasat hai ta depoe kasat hana elak ya pulang watnya kana jadi. Wate kahana jade paki deman mehron kali muba kamonya ke belah rabaru hana buku ya ka ke bahinan gede kala ke yo te gede ya gitu ka ehno kada aku kada hanya mena nunggu sih ka ehno kada ya betul ya mesti hana jauh pulang ke bang. Yang baru terpuh bahwa kekasat hadiah atau tak pernah cuma mereka tak ajak pulang atau tak ajak pulang, kejauh dia pulang dan pergi kejauh dan kejauh yang pergi sama hukum urung kejauh hak kejauh dia urung kejauh hak kejauh. Jadi walhasil lesiru akan punya ibi ke jalan Rabaru bila anak jadah punya hak untuk laki pulang sampai duduk bak sakam di rumah tak syafi'i halwa sampai duduk bak baju yang kutang. Ya, pupu yang na mal bas kemenan Bandung. Ya, hilian sampai teruk mudati. Ya, unjin-unjin yang payah sud Bandung ia madaru pulang rago. Ya. Adapun menyeka di kasat atau ibu jilah nyoda baro, nyoh hadiah long zon oh kadang lakuannya untuk kita bayar. Ya, jalan itu untuk kita bayar. Hanya kira mu yang kau pilih orang mayam. Ya, cok kekah Bandung. Ya, ikutnya kajilah hukum. Kau wajib pulang. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Nainunis menan kejelasan hukum bak masalahnya. Berarti urang-urang agam keburu urang jomblonyo jip cetet Abi. Tadi tablo bak asu sapa dah cetet. Ni hang kada dalam kain pula. Kita persilakan kepada Baudin untuk bertanya, silakan Baudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo pertanyaan kepada urun yang kali kawin. Angin hana, ridu hana, lantu hana, ujin hana, bakar raya hana. Aku tak pakat jah hani tim jah. Kipan hukum tanya kak jika bina bakar urun nangnya. Oh, ada pekat. Oh, ada pekat hijak. Reduk ana, angin ana, ganti ana. Bakar ayah ana. Tak pekat jak hijak. Nah, wajib tapi nak pekat. Ya, yang pertanyaan dari Baudi. Istilah jenis apa? Ngambek, ngambung. Purmo tanya, dalam keadaan normal, dalam keadaan normal, hana masalah sapu dan biasa mentem tapi hai tem ja awe ndo bakat loading yang kiban ku wajib bina fakah ku hana so yang jauh mimpi dan ini jauh. Oh, gak terima kasih kita ucap pernah kita persilakan kepada Tengku Khairuzah. So nanu Tengku Bahudin Bang Udin Bang Udin Tengku Udin Tengku Udin Lalu kaya maaf beri apa Tengku Udin lu tanya yang lebih di baron yang ho dapat kaja. Nanti jak malam atau jak urau. Apakah jahatnya kena ketiduan buta jahat merantau, buta jahat yang berolai, buta jahat mu'en. Pakau ji, hai tim jak yang tanya pakat. Kan bak mati enggak? Kan bak mati. Karena nak tinggal lentuan dia kadang pakat jak tu ranjang. Kadang nak tanya hojak kan? Jadi silapih bahawa
baru gugur nafkah kepada si Daurinang bila Daurinangnya kanusus. Putra teman nusus, nususnya adalah hana li taat gopnya ke suami. Pat ke taat.